Hampir semua orang menyukai misteri, apalagi saat semakin ramai diperbincangkan. Namun seringkali memecahkan misteri merupakan sebuah tantangan yang gak mudah. Meski manusia telah melakukan perjalanan ke bulan dan mengungkap rahasia dari berbagai hal, misalnya piramida Mesir, tapi ternyata masih banyak fenomena yang pernah terjadi di dunia ini dan belum bisa dijelaskan secara sains. Walau sejumlah peneliti telah memiliki teori tentang fenomena-fenomena ini, tapi tidak ada satupun yang mampu memberikan bukti pasti dari teorinya. Fenomena apa sajakah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya, biar selalu mendapat update video terbaru dari channel Sobat CPNS. 9 fenomena dunia yang nggak bisa dijelaskan secara sains ataupun ilmiah. Pohon menari. Di Kaliningrad, Rusia, ada sebuah hutan yang disebut dengan Dancing Forest, alias hutan yang menari. Ada alasan kenapa hutan ini diberikan nama tersebut. Nah, di dalamnya ada pohon-pohon pinus yang memiliki bentuk tidak biasa. Bahkan salah satunya terlihat seperti orang sedang menari. Pohon-pohon itu ditanam pada tahun 1960 silam, dan hanya ada 3 spesies pinus yang seperti itu. Menurut Atlas Obscura, teori yang beredar mengatakan bentuk pohon yang tak lazim itu kemungkinan disebabkan angin kencang, tanah yang tidak stabil, dan gangguan ulat. Beberapa warga sekitar juga menyebutkan sebagai hutan pemabuk. Suara bergumam. Di kota Taos, New Mexico, para penduduknya menjadi gelisah ketika banyak dari mereka mendengar suara bergumam dengan frekuensi rendah di awal tahun 1990-an. Dideskripsikan sebagai gumaman atau desisan, suara menyebalkan itu mulai menjadi pertanyaan bagi 2% dari total populasinya. Walaupun para peneliti telah menggali lebih dalam tentang fenomena ini, mereka nggak bisa menemukan asal suaranya. Suara bergumam ini juga terdengar di beberapa area Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Batu berjalan. Disebut juga dengan batu berlayar atau batu berjalan. Batu-batu ini terlihat berpindah tempat dengan sendirinya, bahkan meninggalkan jejak bergeser di bekas jalur gerak yang mereka lewati. Para peneliti sudah berusaha mencari tahu latar belakang kejanggalan ini di California sejak awal 1900-an. Rekaman video time-lapse menangkap gerakan batu-batu tersebut dalam kecepatan yang lumayan. Banyak ilmuwan dan peneliti percaya bahwa pergerakan tersebut disebabkan oleh batu yang bergeser di atas lapisan tipis es yang terbentuk sepanjang malam dan mencair di siang hari. Tapi banyak juga yang nggak setuju. Beberapa orang percaya bahwa misteri ini sudah terpecahkan. Sementara beberapa yang lainnya menyatakan butuh penelitian yang lebih lanjut. Jamur Coryoactis gester. Jamur yang hanya bisa ditemukan di daerah Texas, Amerika Serikat, dan Jepang. Dua lokasi itu berada di garis lintang yang sama. Tapi ahli mikologi alias ahli jamur belum mengungkap misteri kenapa jamur Coryoactis gester hanya tumbuh di dua daerah tersebut. Sebuah studi pada 2004 tentang DNA jamur yang dipublikasikan oleh Harvard University Herbaria menyatakan populasi jamur tersebut terpisah di dua garis keturunan sekitar 19 juta tahun lalu. Di Texas, jamur ini memiliki julukan cerutu iblis, karena bentuknya terlihat seperti cerutu sebelum terbuka menjadi berbentuk bintang. Cincin-cincin peri. Ada banyak cerita mengenai cincin-cincin peri, atau dikenal juga dengan cincin elf atau pixie. Cincin jamur misterius ini muncul di padang rumput atau daerah pedalaman hutan. Jamur-jamur ini membentuk lingkaran bulat sempurna, dan menurut ahli spiritual, pusat lingkaran tersebut adalah tempat berbahaya. Menurut dongeng warga sekitar, cincin peri terbentuk hasil dari tarian para peri. Menurut mereka, tarian para peri ini membakar tanah sehingga mempercepat tumbuhnya jamur-jamur tersebut.
Menurut legenda, memasuki atau menghancurkan cincin peri akan membawa kesialan dan malapetaka. Belum ada peneliti yang berhasil memecahkan fenomena ini. Pipa-pipa Baigong. Di puncak Gunung Baigong di Tiongkok, sesuatu yang aneh ditemukan oleh ilmuwan Amerika di awal tahun 2000-an. Pipa dengan beraneka ragam ukuran, mulai dari diameter setara tusuk gigi hingga sangat besar ditemukan di daerah yang jauh dari pemukiman. Terkubur jauh di dalam bebatuan kuno. Pipa tersebut terbuat dari 30% silikon dioksida, kalsium oksida, dan besi. Dipercaya bahwa usia mereka telah menginjak berabad-abad lamanya. Peneliti mengatakan bahwa untuk membuat pipa-pipa tersebut dibutuhkan teknik pengeboran yang sangat canggih yang seharusnya belum dimiliki saat itu. Ada yang berpendapat bahwa itu pepohonan yang menjadi fosil, tapi nggak ada yang bisa membuktikannya. Bola api naga. Di atas Sungai Mekong di daerah Asia Tenggara, bola-bola bercahaya kadang terlihat muncul dari dalam air dan menembakkan diri mereka ratusan meter jauh ke langit, kemudian menghilang pelan-pelan. Fenomena ini dikenal dengan nama bola api naga atau cahaya Mekong. Bolanya terlihat berwarna agak kemerahan dan memiliki ukuran yang bervariasi, dari percikan kecil hingga seukuran bola basket. Kemunculan bola api ini dilaporkan ada di pertengahan musim gugur pada malam hari. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah tentang fenomena ini. Saudara perempuan Pollock. Pada tahun 1957, sebuah tragedi menyelimuti keluarga Pollock dari Hexham, Inggris. Ketika Joanna berumur 6 tahun dan Jack Willin berumur 11 tahun meninggal tertabrak mobil saat berjalan ke gereja. Orang tua mereka berduka terhadap kedua anak perempuan mereka. Dan setahun kemudian, Florence Pollock melahirkan anak kembar. Mereka menamakan anak perempuan kembar mereka dengan Jennifer dan Gillian. Orang tua mereka menemukan keanehan. Jennifer memiliki tanda lahir yang sama dengan mendiang anaknya, Jack Willin. Awalnya mereka nggak menggubris, hingga akhirnya anak kembar tersebut tumbuh besar. Mereka meminta mainan yang nggak pernah mereka lihat dan meminta pergi ke tempat yang mereka belum pernah kesana, namun para mendiang kakaknya pernah mengalami semuanya. Mereka mulai berpikir bahwa anak kembar ini adalah reinkarnasi kedua putrinya yang telah meninggal karena nggak ada ilmu sains yang mampu menjelaskannya. Sinyal misterius dari luar angkasa. Fast Radio Bursts atau FRB merupakan sinyal radio singkat yang terpancar seperti cahaya terang dan mengeluarkan energi setara 500 juta matahari. Ahli astronomi meyakini sinyal ini terpancar setiap detik, tapi hanya sekitar 30 yang telah diidentifikasi. FRB 121102 yang terlacak dari luar galaksi Bima Sakti merupakan satu-satunya sinyal yang muncul lebih dari sekali di lokasi yang sama. Kemunculan sinyal ini dikaitkan dengan bintang neutron muda, salah satu objek paling dalam di dunia. Studi juga menunjukkan jika FRB 121102 merupakan salah satu dari dua tipe RFB. Nah itulah sob, 9 fenomena dunia yang gak bisa dijelaskan secara sains ataupun ilmiah. Adakah sobat yang pernah mengalami fenomena aneh dan mungkin terasa tidak masuk akal? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa sukai dan bagikan video ini karena dengan berbagi dunia akan terasa lebih indah. Terima kasih, see you.